Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Sudifar. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, terutama karena beliau ini baru saja menerima sebuah penghargaan untuk film pendek terbaik di Busan International Film Festival minggu yang lalu. Jadi masih fresh banget. Saya berhasil mencuri waktu beliau ini di sela-sela kesibukannya. Kita sambut Bang Tumpal Tampubolon. Halo. Halo Bang Halo, Tumpal. halo Rico. Ini masih suasana karantina kayaknya nih, baru baru sampai nih. Masih 5 hari. Udah 5 hari ya. Iya, iya, iya. Oh, karantinanya 5 hari doang. 5 hari di doang. Di Indonesia ya. Oke, oke. Iya, iya. Ini baru-baru hari kedua ya. Baru hari kedua. Hari kedua. Oke, oke. Iya, gimana? Selamat ya sebelumnya saya ucapkan lagi untuk penghargaan Sonje Awards. Benar ya, Sonje Awards ya ngomongnya. Benar. Gitu ya. Sonje. Busan International Film Festival ini kayaknya film pendek Indonesia yang keberapa ya yang dapat Sonje Awards nih? Ya, kayaknya ketiga kayaknya. Ketiga ya. Sebelumnya itu film Madonna itu ya, Sinung itu ya. Terus Yosef Angginun. Yosef Angginun. Lady Kedi. Yang Lady Kedi ya. Ya, ya. Jadi udah 3 kali nih Indonesia dapat penghargaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lah paling enggak ya. Iya. Wah, ini cerah nih sinema Indonesia nih. Saya juga mendengar kabar yang baik-baik gitu selama tahun ini nih, terutama dari film festival di berbagai belahan dunia kayak Locarno kemarin ada Edwin, filmnya Edwin. Terus di Toronto filmnya Dini ya. Terus juga di Open Doors apa namanya project kayaknya dari Indonesia juga ada yang menang ya. Ya, Lucky. Lucky ya namanya ya. Ya. Ya itu maksudnya pasti akan ada gelombang-gelombang baru yang luar biasa kayaknya tahun depan nih. Para penggiat film dan pembuat film yang ya pasti udah disiapin semuanya, terus ada pandemi, harus ditunda. Nah, semoga tahun depan bisa terrealisasi semuanya. Termasuk juga Bung Tumpal ini punya planning untuk bikin film cerita panjang ya. Ya. Yang sudah cukup matang kayaknya untuk direalisasikan. Nah, mungkin nanti kita akan cerita-cerita soal itu setelah ini. Sebelumnya mungkin saya biasanya akan minta untuk tamu kita untuk perkenalkan diri, kemudian profesinya apa, kemudian kok bisa sih berkenalan atau kok bisa sih menggeluti dunia film gitu. Biasanya begitu. Silakan Bung Tumpal. Ya, halo. Nama saya Tumpal Tampubolon. Saya lebih sering secara profesional sebagai penulis skenario. Jadi kalau kemarin menang bikin film pendek ya sebagai sutradara. Jadi sutradara magang masih gitu ya. Ya saya udah bikin 4 film pendek. Cuman waktu itu saya merasa pengen belajar lebih banyak lagi soal film dan kesempatannya yang terbuka lebar itu sebagai penulis skenario. Karena waktu itu masih sedikit penulis skenario. Sekarang memang udah mulai banyak ya. Jadi saya sudah menulis skenario itu kurang lebih 10 tahun lah. Sudah pernah mengerjakan beberapa film panjang yang mungkin dikenal sama layak. Ya, waktu saya 2014 ya, Tabula Rasa. Itu dapat Piala Citra ya, sebagai ya, penulis skenario asli terbaik ya. Ya, terus Wiro Sableng, Lekar 212, terus ada film indie juga, Rocket Rain, itu pernah masuk Carlo Vivari, kompetisi film independen, seksi independen, sutradara Anggun Priambodo. Ini yang paling baru, Adrianto Dewo, sedang syuting mungkin dia sekarang ini, judulnya Galang. Itu baru ya tahun inilah selesai skenarionya dan akhirnya bisa disuting bulan lalu mulainya lah. Gua mesti ambil dulu nih. Siap siap, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi latar belakang pendidikan saya itu matematika
Jadi saya sarjana matematika, saya kuliah di Institut Teknologi Bandung. Sama sekali nggak pernah kebayang jadi pembuat film, entah kenapa nih, nasib memang ajaib ya gitu. Cuman saya selalu tertarik sama film, sastra, jadi suka nulis-nulis, cuman buat diri sendiri aja, nggak pernah ada yang dipublikasikan. Sampai akhirnya ada lomba penulisan skenario, terus saya coba aja lah gitu. Waktu itu udah untuk sebuah pasta gigi lah, tahun berapa ini, lama dulu lah pokoknya, masih kuliah. Nah, pasta gigi itu ada sembara pembuatan film pendek, kebetulan naskah saya terima dan dikasih hadiah. Waktu itu besarnya 15 juta tuh, lumayan untuk mahasiswa. Mahasiswa kuliah dikasih 15 juta dari gitu. Nah, terus dibilang, ya ini film, ini biaya, ini bukan untuk dihabisin, tapi untuk bikin filmnya. Oh gitu ya. Terus, ya kamu boleh membayar sutradara, pokoknya filmnya jadilah. Scriptnya kan script kamu, tapi sutradaranya silakan, kalau memang nggak tahu sutradara, sewa sutradara aja gitu. Terus saya memberanikan diri, ya kenapa sewa sutradara? Gua aja gitu. Ya udah dibikin lah filmnya dengan uang itu. Nggak habis semua juga, dibeliin komputer, dibeliin apa. Waktu itu pakai, masih ada handycam lah, jadi kebayang tahun berapa nih, udah tua juga ya. Hasilnya ya filmnya hancur lebur ya, nggak karuan, tapi pengalaman pertama, oh bisa ya bikin film gitu. Nah dari situ memang akhirnya berlanjut, dari sayembara ke sayembara, habis itu ada penulisan skenario lomba dari Jakarta International Film Festival tuh. Sama sistemnya, ada labnya, maksudnya ada kompetisi, tetapi juga ada workshop gitu. Dari penulis skenario didatangkan dari Belanda gitu. Jadi belajar sambil belajar juga memulai membayangkan juga, nah ini kalau menang misalnya bisa bikin film lagi nih gitu. Terus ya berusaha menulis sebaik mungkin sambil berdoa, kali aja lah bisa menang gitu. Karena hadiahnya lumayan gitu, kayak 60 jutaan lah gitu. Dan saya waktu itu dengan beraninya minta mau syuting pakai film 16mm atau 35, gak tau lah gitu. Dikasih gitu, Pak. Maksudnya oke, ditulis aja gitu. Dan ternyata pas menang, kejadian. Bekerja, berkenalan dengan kru-kru profesional dari yang itu kesenian Jakarta juga, yang sekolah film gitu. Jadi pertama kali benar-benar, oh kayak gini syuting yang bener gitu, dalam bener gitu. Ya dari situ makin banyak lah perjumpaan, tapi saya merasa memang malu jadi-jadian gitu. Nggak ada latar belakang sekolah film, cuman pengen bikin film, gimana caranya, meskipun udah bikin film pendek 2, tapi masih kayak gitu, Pak, ini bisa jadi kerjaan atau enggak ya gitu. Coba, dan harus memberitahu orang tua juga, ini kan ini hobi atau apa gitu kan, kamu di sekolahnya film, sekolah ini matematika, kok jadi film-filman gini, apaan sih gitu. Sampai saya memutuskan, saya mau beneran nih kayak mau bikin film. Nggak kebayang secara profesional gimana, di gajinya apa gimana, sistemnya gimana sih gitu. Jadi saya coba cari-cari sekolah film saya lah gitu. Kebetulan ada beasiswa pertukaran antara pembuat film muda gitu Asia yang dilakukan di Korea, itu kayak program residensi sih sampai 10 bulan gitu di Jeonju. Karena mereka punya festival internasional juga, Jeonju International Film Festival. Nah, saya coba apply aja itu program, ternyata keterima dan berangkat ke sana gitu. Jadi selama 10 bulan tuh belajar banyak lah soal film. Enggak kayak kuliah resmi sih, cuman nonton film, terus nanti di akhir program bikin film pendek sama teman-teman gitu.
kebetulan saya juga bisa bikin film di sana gitu. Skrip saya yang saya buat akhirnya terpilih. Oke, yang ini karena dananya terbatas, hanya boleh 2 orang yang bikin film, dari pesertanya ada 5. Udah bikin film pendek. Nah, dari tahap-tahapan itulah akhirnya pas balik ke Indonesia saya meyakinkan diri saya bisa nih gitu jadi sutradara. Tapi ternyata tidak seindah itu dan tidak selancar itu ya. Jadi siapa lo gitu, kadang-kadang ada rasa siapa lo gitu. Oke, film pendek terus gitu. Akhirnya saya serabutan magang-magang di iklan, di manalah sebisa mungkin gitu. Nah, sampai suatu hari memang ada, waktu itu namanya masih Salto Film. Ada akhirnya pertama kali saya mendapat kontrak sebagai penulis skenario. Karena mungkin dilihat saya menuliskan, bisa menulis meskipun skrip belum pendek. Tertarik kan nulis skrip panjang? Oh, bisa gitu. Tertarik. Ya udah, coba nih, ini ada assignment bikin film panjang skenario ini, apa tentang ini. Oh iya iya, siap siap, siap gitu. Datang kontrak baru, emang gue berisa ya. Pusing tuh, duitnya udah diambil, udah transfer, bisa dibatalin aja gak nih, kayaknya gak. Cuman udah, coba aja lah gitu. Sambil baca-baca buku, oh gini loh skenario. Kan udah pernah tuh, yeah. Jadi saya bayangin, kan gue udah bisa nulis film pendek, yeah. 15 halaman. Film panjang 90 halaman. Ya udah anggap aja kayak nulis 6 film pendek gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, sih. Ya, yeah. Ya udah kayak gitu. Meskipun enggak gitu juga sih. Cuman bahkan skripsi saya aja matematika enggak sampai 90 halaman gitu. Terus matematika itu tipis-tipis aja, banyak rumus-rumus doang kan. Yeah. Udah akhirnya kelar menulis draft skenario, draft 1, draft 2 gitu, proyeknya bubar. Di situ mulai tahu tuh manis pahitnya apa membuat film bisa bubar kapan aja. Masih kan skripnya udah jadi, syuting dong kita. Enggak gitu juga, bisa bubar. Investornya nggak mau atau nggak tertarik. Dari situlah mulai akhirnya dikenal sebagai penulis skenario. Okay. Sebelumnya waktu tumpal perjumpaan-perjumpaan dengan film itu bisa dibilang dimulai kapan? Artinya tadi kan cerita kuliah matematika. Nah, pada saat kuliah apa udah ada dorongan untuk oh saya kayaknya mau belajar film atau belum, atau dari SMA atau dari SMP gitu? Enggak sih, sebenarnya enggak pernah ada terlintas mau jadi pembuat film, tapi mau bercerita aja. Cuman memang medium film itu dari saya TK tuh udah ada ya, dengan apa ya, Betamax lah. Aduh, yeah. Makin kelihatan aja umurnya nih. Itu selalu ada tuh di rumah, boleh minjem kaset gitulah, ada jatah boleh nonton, minjem kaset, namanya kaset betanya tuh nyewa, ada rentalan dekat situ, jadi selalu nonton film gitu. Dan almarhum bapak itu juga punya kamera Betamax gitu yang dia pakai untuk hobi dia, jadi apa namanya, camcorder dulu lah untuk home videos lah gitu. Jadi kenapa dia punya ide seperti itu, karena keluarga nenek sama kakek opung itu di Medan kan. Nah, jadi mereka pengen ngeliat cucunya, cuman kan untuk terbang bolak-balik Jakarta Medan tuh ya makan biaya, makan waktu gitu. Jadi almarhum bapak itu punya ide, ya udah kenapa mereka dibeliin aja mesin Betamax di sini, direkamin cucunya ngomong apa, halo opung apa gitu, tiap Natal nanti dikirim, jadi kayak video letter gitu. Yeah, yeah. Nah, jadi ada tuh
tertata, tersimpan rapi, dan saya bisa temuin akhirnya kaset-kasetnya di Medan waktu itu. Ya rekaman-rekaman kami, saya dan adik-adik itu menyapa Opung, cerita-cerita, main-main. Jadi kayak dari kecil tuh saya sudah direkam tuh, tapi di depan layar gitu ya. Ya kayak dokumenter gitu untuk Opungnya gitu, untuk kakek nenek biar tahu cucunya gimana. Kadang-kadang dikasih ngopret juga, kayak ngeram apa gitu. Cuman dia tetap nggak kebayang jadi filmmaker, kayak cerita Steven Spielberg udah bikin film dari kecil pakai 8mm, nggak ada sih kayak gitu. Cuman alarm bapak itu lumayan konsisten nge-upgrade kameranya tuh. Jadi saya ngalamin Theta, terus Hi8, sampai terakhir dia sebelum meninggal mini DV. Mini DV ya. Berarti seneng almarhum bokap seneng sama itu ya, sama foto, video gitu ya. Seneng dia ya. Dia juga moto. Dia pekerjaannya penerbang. Oh iya ya, penerbang ya ya. Pilot helikopter. Jadi emang dia juga pick up itu kayaknya hobi itu dari dia nganter-nganterin orang bikin iklan. Dan sering traveling ya, sering traveling. Jadi dia mungkin kebayang kalau didokumentasin lucu juga nih gitu. Saya ingat dia pernah nganterin kayak Natio gitu lah. Terus dia ngeliatin, oh kamera tuh, nanya-nanya gitu, itu apaan sih gitu. Dari situ tuh dia nanya-nanya, terus dia mesen sendiri tuh dia, cari ya di mana lah. Nah, tapi yang paling banyak itu menonton, emang dibawa ke bioskop. Jadi budaya nontonnya dari orang tua tuh udah ada dari kecil gitu. Dan budaya bercerita juga, jadi kalau nonton kayak ada kuisnya, ceritain gimana. Oh gitu. Nah, jadi komunikasinya sangat baik ya, artinya soal itu ya, soal apapun gitu, maksudnya cukup hangat, maksudnya dalam arti ya itu satu ngerekam, dan arsipnya masih ada ya Pal ya? Masih ada. Maksudnya, masih disimpan ya? Disimpan, gak tahu tuh suatu hari jadi apa, tapi masih dijagain sih, masih pernah saya lihat-lihat lagi gitu, masih ada gambarnya lah. Iya, iya, bisa jadi dokumentari keluarga sebetulnya ya. Kalau lengkap ya, maksudnya bisa di itu menarik juga karena setahu saya di Belanda kalau nggak salah ya cerita lu juga kayaknya ya. Soal arsip-arsip orang pribadi itu bisa di storage di museum ya. Iya. Emang diarsipkan tuh dianggap sebagai artefak kebudayaan gitu, kontemporer gitu. Atau ya kalau dari dulu juga, misalnya kalau video nikahan tuh boleh juga tuh. Kayak mau formatnya film juga kayak 8mm. Saya akhirnya nemu juga nikahan bapak ibu tuh pakai format 8mm. Saya tanya ibu tuh siapa yang rekam, dia juga lupa. Entah siapa gitu, mungkin temannya bapak kali ya. Tapi sudah dialih media ke video? Nah, belum tuh. Belum. 8 milinya tuh, ya ini mesti dicek lagi nih. Kemarin sih disimpan, cuman gak tahu tuh sekarang. Udah lama, gara-gara pandemi kan gak dilihat lagi. Jadi, bertutur secara visual. Ya mungkin ngerekam aja gitu. Cuman udah kayak ingat nyetak-nyetak foto itu. Sering tuh ke Fuji, kemana gitu. Nemenin bapak aja terus ngeliat riset filmnya apa gitu. Terus dicetak gitu. Oh ada gambarnya. Jadi ada sih pengetahuan-pengetahuan yang dari almarhum bapak tuh. Saya baru ingat sekarang. Sebenarnya udah sering ya bersinggungan sama medium ini gitu. Cuman cinta saya tuh ya sastra, literatur gitu. Ya, baca buku itu yang paling berkesan buat saya, yang membuka dunia itu buku. Film tuh kayak ya oke lah gitu, kayak kartun, film kartun terutama, terus akhirnya film silat gitu. Cuman buku tuh juga penting banget, bahkan sebenarnya cinta pertama saya itu buku gitu. Nah dari situ itu semua cuman hobi sih, waktu senggang aja. Karena pertanyaan-pertanyaan menjadi seniman tuh nggak ada di dalam keluarga tuh,
dari ibu, dari bapak, nggak ada jejaknya seniman. Jadi itu profesi yang apa ya, masih asing gitu, dan banyak stereotip-stereotipnya lah, seperti keluarga Indonesia pada umumnya gitu, kayak pantul gitu. Jadi kayak film, apalagi kayak kebayangnya ya pasti pemain film kan, artis gitu, sutradara tuh apa. Saya tuh sampai kuliah, janjian kuliah tuh masih mikir tuh kalau film tuh direkam aja tet, gitu. Yang penting tuh aktornya gitu. Jadi kalau dulu inget film tuh inget aktornya gitu. Baru lama-lama mulai nyari sutradara siapa ya. Wih, ada sutradara. Oh, sutradara yang ini kayak gini film-filmnya. Ah, gue suka nih. Gitu. Misalnya David Fincher. Yeah. Wah, ada film kayak Fight Club gini ya. Gitu. Ini siapa orangnya? David Fincher. Terus ternyata dia pernah bikin apa sebelumnya gitu kan. Maksudnya Seven gitu. Wah, jadi ada ciri khas ya gitu. Jadi berarti ada orang yang berpikir di balik ini gitu. Kenapa kok konsisten, kayak ada temanya, kamera works-nya gitu. Belum tahu tuh namanya kamera work. Taunya dulu kameranya cucu-cucu gitu. Yang kameranya shu-shu-shu gitu. Terus baru paham juga ada skripnya gitu. Oh, ada yang nulis. Jadi tuh dia ngomong nggak kayak direkam terus ngomong aja gitu. Enggak, dia baca line. Jadi akhirnya internet udah lumayan, udah ada tuh internet. Meskipun masih di warnet ya. Masih jadi, itu ya, dial up nah, gitu ya. Ada bunyinya ter-ter. Ketahuan lagi deh umurnya. Nyari skrip. Skrip itu gimana? Oh, kayak gitu bentuknya. Ini yang dibaca aktor-aktor ini nih. Jadi otodidak lah intinya belajarnya. Kebetulan juga ada toko buku yang baru buka waktu saya di Bandung tuh, namanya Rumah Buku. Sekarang namanya Kinaruku. Oh, Kinaruku ya. Ya, itu pendirinya Aryani Darmawan. Aryani Darmawan ya. Jadi Tumpal sering juga istilahnya kalau kita bahasa gaulnya berproses gitu ya. Itu nongkrong di Kinaruku berarti. Iya. Atau tempatnya. Waktu itu Aryani itu balik dari seni visual kayaknya, visual di Chicago Art School. Itu sekolahnya Pichat Pong Werserta Kul sama Hong Pangso tuh. Alumnusnya kayak begitu tuh. Itu sekolah cakep sih, saya belum pernah ke sana lah, cuman baca-baca aja. Terus sekolah punya museum, bayangin. Kampus yang ada museum gitu. Terus ada siapa dari sana, Roger Ebert, siapa lagi, Oprah gitu. Jadi ya lucu aja sekolahnya. Terus ini lulusannya balik ke Indonesia, kok bikin toko buku sih? Terus lihat buku-bukunya, coba, wih, ini buku-buku bagus nih yang cuman waktu itu buku sulit diakses. Sulit. Buku ya. Impor ya, buku impor kan, buku impor semua. Gitu. Wah, ini gimana kalau di Indonesia kan, tapi di bisa disewa, terus harga sewanya buat kantong mahasiswa, wah gila, cocok banget ini, kayak dream come true nih. Terus orangnya juga ramah, jadi bisa nanya-nanya, ngobrol, dan dia tertarik, kamu ngapain, belajar apa, kenapa baca-baca ginian. Itu awal perkenalan sama Aryani. Soalnya gue inget di G-Fest itu kan barengan menang-menang sayembara itu barengan dan dia bikin anniversary judulnya kan. Itu gue nulis juga. Oh iya, lu yang nulis juga anniversary sama siapa, Budi juga ya. Budi Warsito yang jadi suami sekarang. Iya. Nah, suami dia kan, bukan suami lu kan? Bukan. Gak apa-apa juga sih kalau dia. Buka aja. Cuman dia maunya sama Aryani. Iya. Nah, apa ya? Tadi, iya. Dan dia membuat film. Iya. Nah, ini juga perkenalan pertama kayak film kayak kebayang film kan, film. Mm-hmm. Film pendek. Iya, film pendek. Ya, gue pernah bikin film pendek juga. Iya. Tapi pas nonton film dia, ini film apaan ya? Yang mana sih waktu itu? Film eksperimental. Oh, eksperimental. Karena sekolah dia kan gitu. Ini visual ya. Ini visual, non-naratif. Tapi juga menarik. Oh, ini ada juga gitu yang gue ngerti-ngerti enggak gitu. Ini
video art katanya. Kayak gini art ya, art gitu. Tapi ya Rani juga suka film naratif, bertutur ya, gitu. Ya. Cuman mungkin saudara-saudara Eropa yang belum pernah dengar, dia suka banget Michelangelo Antonioni kan. Iya, iya. Ya, akhirnya nonton nanti. Dan dia akhirnya memperkenalkan pertama ini alumni sekolah gue nih Pak. Namanya Pichat Pong. Pichat Pong. Oke. Pengen lihat film Thailand. Ada saudara dari Thailand. Gak pernah kenal dengan sinema Thailand ya. Dan sinema Thailand kita juga belum bersentuhan dengan itu di tahun-tahun segitu. Iya. Bahkan gue gak tahu ada sinema dunia gitu. Dan sebenarnya yang tahunya selama ini kan Eropa jadinya Hollywood. Kalau film Indonesia lu notice juga gak waktu itu? Di era itu kan nonton. Itu kan agak jarang kan film Indonesia di tahun-tahun 2000-an awal tuh. Ya, gak banyak. ADC, tapi pernah ingat banget nonton Eliana. Oh, Eliana ya. Di Asia Afrika tuh diputar. Itu oh, di gedung yang itu ya, gedung yang movie yang kecil itu ya. Majestic itu. Dan tuh berkesan banget, terus kayak oh, film Indonesia bisa kayak gini gitu yeah. Kayak ceritanya, terus itu kan bagian dari e-cinema ya, jadi e-cinema. Kayak indie gitu gerakan, kan. Ada gerakan e-cinema. Ada gerakan dulu. Yeah. Terus nonton Arya Kusumadewa di kampus Nisba gitu. Bayar berapa tuh? Cuman berapa ribu bed. Novel Tanpa Huruf R. Ingat tuh. Novel Tanpa Huruf R itu yang menurut gue itu juga film Arya Kusumadewa pertama kayaknya gue nonton tuh. Novel Tanpa Huruf R. Dan waktu itu kan ada VCD ya. Akses VCD kayak misalnya film Rudi Sudjarwo yang musikal. Tragedi, bukan? Yang musikal, tragedi. Oh, musikal, ya. Musikal ya. Apa? Rumah Ketujuh. Biarkan Bintang Jatuh. Oh, bukan, itu bukan Rudi Sudjarwo. Bukan, yang main lah dia Seril. Oh, itu filmnya Indra Yudhistira. Kalau nggak salah itu. Salah berarti gue. Kalau di Sejarwo itu tragedi, sama itu tragedi, ya. Rumah Ketujuh. Rumah Ketujuh, nah itu bisa tuh diakses VCD kayaknya. Iya, VCD. Jadi, ya kalau kronologi waktunya gue kebaik-baik, tapi intinya zaman itu ada booming sih. Gara-gara ya DC, Petualangan Sherina. Petualangan Sherina. Cuman, gak terlalu tertarik herannya gitu. Iya, maksudnya. Bukan yang tahu-tahu jadi pengen bikin film nih gitu. Enggak sih, tapi itu orang Jakarta lah gitu. Asik. Lu kan orang Jakarta juga. Iya, tapi kan udah lagi lama di Bandung kayak ngerasa aduh, jauh lah. Justru tertarik yang sinema Eropa. Terus ada film-film Dogma tuh waktu itu. Oh iya, gerakan juga ya, Dogma 95 itu ya. Terus kan kayak exposure itu lah yang wah, ada film di luar Hollywood gitu. Yang aktornya nggak tahu siapa, bahkan nggak dari Eropa doang, Asia. Nah tadi balik ke Pichat Pong, pertama nonton Tropical Malady. Tropical Malady. Antara faham nggak faham, tapi kayak oh, film tuh banyak ya gitu caranya, banyak coraknya gitu, bahasanya juga bukan bahasa Inggris lagi, ada bahasa lain gitu yang asing waktu itu dengan setahu saya kalau film itu bahasa Inggris gitu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tapi ini ternyata ada film bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Thailand, India juga. Ya India waktu itu kan film India itu yang joget-joget gitu. Oh itu jam. Tiap hari kan di stasiun televisi tertentu kan diputer gitu kan. Nah, tiap hari itu. Kadang di dubbing juga kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba ketemu Satyajit Ray gitu, film-filmnya Patar Pancali gitu kayak ada loh film India yang gak ada nyanyinya gitu. Dan tahunnya kan tahun lama banget kan. Hitam Putih terus wow gitu ya, apa ya, pengalaman manusia gitu kayak wah, kita tuh meskipun beragam tuh sebenarnya ada hal yang mendasar banget ya, orang sedih sama orang kehilangan seseorang. Ternyata ekspresinya memang bisa beda-beda bahasanya apa, cuman kita ngerti gitu semuanya soal oh
di sana, di negara sana, di budaya sana, ada loh orang tertekan, ada orang yang menderita karena direpresi, karena kepercayaannya, atau karena kelas ekonominya, sama kayak kita di sini ya, gitu. Nah, jadi ada yang universal yang akhirnya, gila, sinema itu lebih gampang nyampenya dan lebih rangkul gitu, karena dia juga bertuturnya tuh kita ngerti bahasa visual gitu, entah gimana, yeah. Atau tuh close up, nggak ada yang ngajarin tuh kalau yeah. Dari sini mendekat kita nggak kaget. Jadi suatu hari sih pernah baca buku soal dulu di Eropa awal-awal tuh di dalam bioskop, misalnya di Spanyol itu dia bilang ada orang yang tugasnya itu ngasih tahu ke penonton, misalnya untuk dari master shot gitu, tiba-tiba close up biar orang nggak takut. Dia ngasih tahu, tenang penonton, itu bukan raksasa, itu kameranya mendekat, jadi itu mukanya, jadi itu bukan raksasa gitu. Itu di era awal film ya, maksudnya early ya. Film sinem, early film awal. Era. Nah, mungkin awal-awal abad 19 berarti kan. Tiba-tiba nih anak sekarang nonton Naruto, udah gambarnya frame-nya dibagi 5, yang sini ke sini, yang sini, udah ngerti. Iya. Yeah. Dari mana tuh gitu belajarnya? Editingnya udah advance banget, kayak ini alurnya mundur ternyata, yeah. Terus yeah. Itu flashback. Mana tuh ngertinya gitu? Tuh ada yang misteri soal ya sinema tuh budaya. Nah, tertarik banget akhirnya kayak. Dan dia bercampur semua ya, jadi kecintaan pada literatur ada bisa tersalurkan, tapi fotografi sama gambar bergerak, musik, semuanya bisa ditaruh di film. Jadi yeah. Akhirnya medium ini kayaknya asik nih dipelajarin terus-terusan. Oke. Nah, itu kan tadi perkenalan dengan film, kemudian mungkin jalan yang ditempuh menjadi penulis skenario ya awalnya tadi. Nah, nanti kita habis ini mau bicara soal profesi penulis skenario. Jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema.